Lagi ba ban panik setengah dari maksiat telesan alagi batu tining arasanan termasuk dari maksiat telesan engki panika arasanan pana parasanan panika wahia dzikruka akhakal muslima bima yakrahuhu tining si anya marasanan panika nyeputus sampian dek katretanan sampian si Islam bima yakrahu kalaban bareng sebaci pasir teretan gak kabaran wa inka nafihi sanat janba depan apa bareng fihi dalam teretan Arya anarangaki tentang dari sebagian maksiat lesan tu seselakonin ben lesan mencila apa Arya apanya mana Arya arasanan arasanan ya apa rasanan gibah kuah ya menggibah saya kuah rasanan kuah put sebutan tak bentaan teretan se Islam kalaban perkara-perkara sedi macam saking orang seetaka jadi ata benta orang lain dia benta orang lain dahilah se Islam orang Islam selain kalaban perkara sejak saking iding teretan gila aura beci ada nyaman rasanan. Maskela karena laungku. Maskela karena laungku. Jadi masalah. Bada orang arasanan. Oh fulan. Fulan roh cuba-cuba masalah. Otomatis sehingga fulan gila ngiding. Ya kan pekel sakit atek. Lagi rasanan. Oh cik lah kalau cuba ongku lah kalau tak gerteng. Lah justru fulan gila nyaman rasanan. Macam-macam kaji Nabi mungkin barang je tak ada eh teretan je benih kerokun rasanan berarti fakat bahat tahu kaki kentak akan baik kebohongan kan tak iya ada si hanya merasanan nyeput apa sih selar sana jalan kelakuan-kelakuan salah acik salah faham orang seakan-akan bila lah kelakuan-kelakuan dosa masalah kelakuan salah kok kelakuan dosa seakan-akan ini saya lagi pas pasta apa-apa biba abu ada kebenta. Ya. Jadi saya ajar lah kalau kantu sama salah. Sombang berada teretana. Berada orang setiap di kelakuan dosa secara diam-diam. Tak ngetek tak dengpat dengan. Ya ngelakuin kesalahan. Tapi kau ben kaki kebenta. Lah contohlah tak sholat masalah. Berada si A tak sholat. Setiap diam-diam lah. Eh kebentar ni kau mengkaki. Ada dosa. Arasanan. Oh cik hari kena apa. Tak solat ni. Lah sebenarnya tugas kita. Tugas sebab apa. Mungkin lah kan. Bagi si tok orang yang andik kelakuan-kelakuan salah. Ya bagi ketawain bi apa. Ya mayu kocak. Beri apa yang mana. Beri burukan. Beri teguran. Payengak. Beri kerokun ni kebentar di jauh. Beri kerokun. Pasti kebentar di jauh. Ajar pas detik. Teti rasanan, ya. Nah, teti hari put sebutan tak nyama, put sebutan kecubaan orang lain, put sebutan tekanan orang lain mungkin akin. Jika saya keding ben orang lain jere mapekil maka jere nyama rasanan. Dan teti tidak ramah nggak boleh kecubaan orang lain dek orang lain dia. Ya saya setona tidak, namun ini nak berde seputo, berde puto apa ya berde puto pak pelayanan. Tapi tak sengaja nyebut kecubaan orang lain tu ya, bisa tetirasanan. Tak sengaja nyebut kecubaan orang lain ni tetirasanan. Bade setia nyebut kecubaan orang lain ni tak apa-apa. Di antaranya contoh dalam konteks kangkui abri kemaslahatan, kebagusan ke orang lain. Contoh seumpama si A, A apa namanya? Join kerja ben si B benda si A alakwa a joina apa nyamana syirkah andel ben si B itu masalah dagangan masalah engkau ben kaki tahu bahwa si B jeria orang nakal bahwa si B jeria orang tak amanah maka engkau ben kaki bisa setemai ingat ke si A oh si A
kakek cak anu cak sengak kakek ria kakek yang kau ngiring kapur kakek ria apa nyamana andela andela kelakuan bi si B sengak roya aro si B orangnya kurang amanah orangnya orangnya tak amanah aro pernah ala ko ben si A ariak model kelakuan ngangas tete lare kan ko kasih A ngabala kacuba nasi B arta apa-apa cuma cak pelebih sekadar mengerti tengka lakon si keperluan jariah. Adapun setiap kecubaan-kecubaan saya lain, saya tanda hubungan kelaban. Kelakon ini tak boleh kita sebut. Nah, setong contoh. Termasuk contoh. Nyebut kecubaan na setong orang. Karena untuk kemaslahatan, contohnya nang ilmu hadis. Karena ya ilmu hadis. Nang ilmu hadis. Dia hadis kan pada hadis. Dia hadis. Hadis sahih. Hadis do'if. Pada hadis maudhu masalah. Edisekan bi kiai sebut arah perlu alas nama hadis mak doaif mak lemah. Polan di sebade fulan seria ria 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 orang amanah lah istilah lah dia. Edisekan pada nyebut kecubaan tetapi di sebab apa? Arah apa? Kaangkui ajaga kasayan, ajaga kemurnian. Jadi dina melati jadi dina. Tak satu aja nyebut kecubaan orang lain dia, tetirasanan seelaran. Jadi pada kadang-kadang orang dia nyebut apa nyamana kekurangan orang lain ini bisa tetiking untuk mungkin apa tak tetirasanan. Bahkan kadang-kadang kotu, bahkan tetik setiap kotu. Ya, tapi saya enggak ngestete juga, ya ngestete juga. Edel nyebut apa yang manteng kena orang lain ya takok-takok abe talam apa yang mana takok-takok abe sampai depak deka rasanan silakanlah lakan lelarang tu harus saya ngastete lah ya ngastete masalah rasanan dia ngastete lebih-lebih setiap saya rasanin para ulama areh ngastete karena neng ulama dia apa neng ulama dia berde apa fi jasadil ulama samun qatil jasad ulama benda racun saya mematikan artinya saat engkau ben kakir ya san rasanan ulama maka berarti engkau ben kakir pada ben nguntal racun pada ben nguntal racun apa ria na'udzubillah tapi saya enggak ngastete nah mila dijaria apa nyamana saking dari na ulama ria kangkui antisipasi dari terjadi na rasanan sampai benda ulama ada buaki mayung kok ben kaki cek bur lebur apa entah orang cek bur lebur apa entah orang sanaos benta-benta masalah biasa pola narapa terkadang orang-orang ini bila apa entah lakona orang walaupun dia ada di benih rasanan tapi ternyata Ibu Din bisa jadi rasanan bingkok sering beri contoh seumpama engkau apa entah si A si A orang sekian 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 keng. Lebih lemarin kengnya kadang-kadang pas tetirasanan. Aro orang yang cek bagus lah. Aro apaan? Ya bangsa ke orang mula ketemu ben fulan, kok nyapa? Bahkan ro orang yang lampu. Keng sayang. Aro apa? Orang yang cek amat tuan lah. Kemudian kengnya pas tetirasanan. Aja lebih ulama sampai sekalian. Lah ya tutup sekalian. Cek pun lebu dah bentar orang. Walang terkadang jadi ya. Sanau sekadang dari ada bentar sesa biasa. Tapi ternyata kabudin jadi ya, ya mari nekeng jen jangan segi puru, pada kadang itu terasa lah. Nanti mun rasanan saya ingat lah ceki, apa nyamana, ceki, ceki apa, ceki anu, ceki anuin pole, bila rasanan lah cuba. Kadang-kadang kan orang yang jawab, lah raja apa entah orang, apa cek kok benikeng dama badan, kek apa entah badan, sama cek bukti, ya kadang orang yang matung aja. Kayak baca buktinya. Jadi saya enggak tahu. Namun can sikit buruk, ya. Namun can sikit buruk apa? Tak setuju nyebut kecubaan orang lain. Dia bisa teti rasanan. Jadi mungkin kira ada kalanya nyebut kecubaan orang lain. Mana lebih mungkin untuk ketujuan kemaslahatan. Kemaslahatan. Apa yang mana untuk kemaslahatan. Ada bisa teti dan kadang tak apa-apa. Ya, contoh enggak jadi buruk. Contoh enggak hipuru. Berorang
apa namanya andailah kelakuan karena kaangkui untuk tujuan bagus aten tujuan bagus untuk anak sehat mai kaki saya ngas tete kaki apat nar ben ben ruah aro orang yang tak amanah orang yang kurang kepercayaan aro orang yang seling lecek idim kelakuan tak apa apa tu termasuk paman pun orang yang kula orang 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 ngabini aro abinya katanya saya laki deremaan tak apa apa buka sekolah tengkalakon kaku ya apa ya, tapi tujuannya kalau berniat seikhlas arti pun bernikeng beringin nafsu keng kangkui makna itu tipe pemikiran jadi ya sudah ya jadi dia dia beli pola setiap arasanan walhasil rasanan dia apa nyamana Arya rasanan termasuk dari maksiat lisan bahkan Arya are apa nyaman golong akidah ka termasuk salah satu tu saraja lebih-lebih seti seerasanin ulama siapa ulama are ulama siapa sanya mak ulama gua ulama ko orang alim sanga malaki kalaban ilmuon beni korokun orang korokun cerdas ya orang alim sanga malaki kalaban ilmuon ya terus wanami matuban ngatu-ngatu panapa nami makwa wahi anakul qauli lil ifsadi tini sanya manami ma panikang ngale ucak lil ifsad kang kui merosak le ngale benta bentan si A kebala ke si B bentan si B kebala si A bentan orang cilau yang le ke ciraja bentan aja yang le ke cilau di jubara yang le ke temur-temur kang kui merosak laria lari dua kira ya untuk sajian zaman setia ya dua ya masya Allah setia ya masya Allah ba'aba ya tak bentak orang apa atena ngak zaman-zaman setia ya arasanan ya ngaturi ya la corak le kebay kebayan we kebay sarapan di ba'aba lah kebay sarapan Rumah ini nggak ngas tete, ngas tete. Ya masalah lesan ini nggak ngas tete. Bila lang ko ano, nggak boleh. Kengain bahwa kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah nyual ke para sahabat. Atadruna ma aktsaru ma yudkhilun nasa nar. Apa tahu tibin kapi sahabat nyak banyak perkara si kencang memasukkan orang yang ke neraka. Di sahabat tentunya jawab kanjeng Nabi Allah wa Rasulu a'lam kan tentunya dia. Allah ban utusna selep sione ejaw kanjing nabi aksaru mayud khilun nasan nar al ajwafan ya nyak banyak perkara se memasukan orang yang dekat neraka itu dua aja dah dua lubang se pertama sebelum kanjing nabi al fam colok dia ya rasanan tungat tu berlain semacam ya se nomor dua apa al farj kemaluan aja dah tadi saya enggak ngestetek lubang dua jadi ya. Jadi kan sekencangnya banyak memasukkan orang yang kandung neraka. Gara-gara keperluan dua jadi ya. Keperluan lesan, kelakuan lesan, dan keperluan farji kemaluan. Ya, jadi namimah ngatu, tu ngatu, ngatu. Lah musetia kengka rokun kengka apa nyaman beni untuk lil ifsad. Ya beni itu ngatu kan. Ditongkel apa tu ya, tongkel pada santri masalah melanggar ya toraki dek ka kiaen keng kangkui malai koca injar tak masuk akika karena mi lebih ulama ngelakon ini ngelakon kebala keng kangkui mabuce apa ni nak dilipsat kangkui matokar ada nama ima Wattahri shumin ghairi naklil qawli banat tu dari lainan ngalai oca ada tu sakit walau bainal baha ini ban senajan yang tanah buah-buah ngatuh yaitu mau ngatuh orang atau bahkan buah-buah maka tak ngalai bentak ada cuba dia togel ngatuh gentak ya gentak yokar-yokar yang mayat atau yokar pada gentan termasuk ngatuh dia ngatuh apa ngatuh aja dan lain semacam ada saya nak cuba benar aku lakun bekal pakun bekal berada apa yang mana berbalisan ya akhirnya pakun benda berbalisan. Mau tak boleh seporan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
pakai bekal ketia bebalasan. Jadi akhirat calon kocen enyamen akhiratnya hari pembalasan. Karena ikan di sarwa apa nyaman satu aja bentuk kezaliman. Saya alam tunnya sebi Allah Ta'ala kita esapora apa kun ibadah di sana. Yawma la ta'ina manas ya. La tak bisa bada beburan pola di sana. Lengah hewan dia. Mun hewan dia kuk lakun dengan akhirat terkali patut tiabu. Bikusya Allah Ta'ala wan hewan dia patut tiabu. Kecuali ibadah berapa hewan bi Allah Ta'ala tetap diabadikan bahkan ibadah masuk ke suarga. Akata paten Ashabul Kahfi untan Nabi Soleh ya. Are di antara hewan sebi Allah Ta'ala diabadikan pakun masuk ke suarga. Nah tetapi hewan-hewan setiap monse sebelumnya patut tiabu. Muneng ay alam tunyan rekan kewadian yang alam tunyan beda kasus. Are bi Allah Ta'ala ki pemalas kini. Mela nancani khutbah arwah. Yawma yuktasu risyatil jama'i min ukhtiha. Arek serima bi Allah Ta'ala ipa malas ikut lakun beda mbi. Paman beda mbi nang alam tu nyeria. Nyukup mbi beda tandun. Nyukup mbi tada tandun. Kut lakun dah balik. Mbi saya tada tandun itu nya. Akhirat ipa atanduan. Ipa nyukup dah kami saya atanduan itu nya. Ipa tak atanduan. Ipa balis. Marin jadi ipa tetiabu. Ya dia ya kaya manusia. Manusia ngatuan apa? Ngatuan gentak. Ya ada contoh kecil lah. Ya ben ngatu hewan-hewan selain. Ya mau tahu lesa pohon dikusti Allah Ta'ala. Ya ku lakun. Ya ukeran kita lebih gentak. Ya tu. Nah ke paman. Naudzubillah. Si A ben si B. Ya ben ya ke. Si A ben si B ngakun tuan gentak. Ya alam tunya. Tahu lesa pohon di Allah Ta'ala. Karena dolimnya ya tu. Ya ku lakun. Ya babi gentak ya ukerannya. Ya tu gelu orang je. Bila marah. Sesuai kan proses balasan je ya. Puruh kentan je lah. Tetapi apa? Ya ben ngatuh hewan-hewan selain. Apa-apa. Ya tetapi ya termasuk maksiat. Wal karibu ben gendak. Termasuk maksiat resan gendak. Kenapa gendak? Yalah jelas. Ini nak lebih perjelas pola. Bikai. Wawal kalamu. Bikhilafil waki'i. Wawal tiening saatnya menggendak. Panik apa-apa. Kalau ben sepitanya setomipa. Tak sesuai fakta. Tak sesuai kejadian. Padahal tak ada anu, tak ada banjir, kebelah benda banjir. Tak ada apa, tak ada kajurapu, kebelah benda kajurapu. Ada kentek. Ya, ada kentek. Dari kentek, ya saya ingat. Ada penyakit kareng-kareng, ya. Bada orang yang lebur kentek, saya ingat cek kentek antara. Selain lakanlah kentek, mereka lakukan dosa, maksiat lesan, ya. Termasuk kok merolong mengingat bahwa kentek dia termasuk salah situ dengan dosa, sema miskinan. Jadi mun kakek tro miskinan, boleh orang sate soki tro miskinan, gampang resep. Kelakuan apa kun lah lakonin sa biasa, pebiasa kelakuan. Perusahaan lah, cuma ayo mulai gendek. Pak gendek miskin lah tu. Jadi orang ini mulai gendek miskin. Jadi ada gendek red khusus saya ke miskin. Pas boleh orang gendek ni mau kek peker, cak boleh bur gendek ada ramah. Orang gendek ni bekal ina. Tawa cak, saya tawa bahwa gendek ni ina. Orang si gendek ni ina. Coba bikin kecil ni. Mubadah orang gendek kaki. Dia rumah rasa ni kaki. Kan ina ina kaki. Pamana benta. Lepas apa yang jadi kaki. Bila lah untuk le, apa yang kau janji buru kena. Tak tawa. Anu, ngarbus colon ni. Ewa. Ngebus waroh. Ngebus bentar ni. Apa yang kau. Tak kabar aja tu. Melas ina. Berkaper ya sekian-sekian. Kan siapa? Kan si A. Wah, gendek je lah. Oh, cekalah si A. Patik ke parca aja kan? Jadi saya ingat cek gendek kan. Ngerti, Rit. Ya? Saya ingat cek gendek kan. Ya, orang gendek dah. Bila cerita, bila tempat masuk cerita gendek. Paya tambahin jadi pak gendek kan. Ada orang-orang gendek. Dan kadang, ya. Arya boleh. Ada biasan perengah orang gendek dia kan momot nah. Wal yaminul kadzibatu ban sompa si gendek. Ada boleh. Ada tu saraje. Asompa gendek. Cek ada yang tada anu. Tada apa yang mancan si ipuru. Tada kajuan rapu pa. Kebala bada kajuan rapu ya. Wallahi bada kajuan rapu. Wallahi.
Salah lah kita ke apa lah. Pakai kita ke sompan. Lari kita ke hari itu. Sompan ke bayi mumutan ke bayi sarapan yang segila. Sepantan billahi, wallahi, billahi, wallahi. Acak saya lah. Saya ingat orang kentak kalau ban sompan, kentak ban sompan termasuk tusar aja kira. Lah. Ya kan tusar, ya kan macam dua. Ibadah tusar aja, ibadah tusar kenik kan dia. Tapi terlepas setiap apa tusar ibadah benda raja benda kini, mau setiap tusar mau bingkok ben kaki kau tu jauhin. Karena apa? Karena bila beaban setiap kelakuan tusar, maka disabarin kelaban berbentuk nak Gusti Allah Taala. Maka kau ben kaki pakun kau tu takut kau tu saja dia. Namela di jari ya mayu engkau ben kaki mau nak lakukan tusar serop peker dan mau kaki atusar serop. Fandur ilaman asoi tak kengen kesapa kau ben kaki ratusar. Kekusti Allah Ta'ala. Jadi mulai ngah bahwa abah ada ngelakon dan kelakuan tusar ternyata ada kekusti Allah Ta'ala. Pangeran semaha mulia, semaha agung, semaha segala-galanya. Maka cengah-cengah akan tetap tusar kini, akan tak raja kapi itu. Nanti ngas teteh. Cik tengah-tengah kia, cik lah korokun dia. Mari kebaik bantingan, setia. Kebaik bantingan tak berapa, man. Tunggal nyeltek kopeng, ya. Nyeltek kopeng orang. Ya mungkin bingkok ban kaki kebaik tengah-tengah. Iya pun saya selesai kopi nga berengan kok ben kaki. Mungkin tak ada masalah. Tapi lu apa paman? Jokowi bikin saya selesai. Paman dia. Pentingan dia. Ya. Paman. Ika kasus dia. Jadi artinya abang ngelakuin kelakuan kesalahan dia. Saat abang ngelakuin kelakuan-kelakuan kesalahan. Jak jeling rupan kesalahan. Ayo tengalin kesapan kok ben kaki yang disalah. Iki contoh, nyeltek kopeng. Mun berengah kaki saya setek mungkin ya mungkin kepangi seporang enggak tak. Tapi mun orang setiap paman kiai. Kiai siapa setek kopeng mi kaki? Ulama setek kopeng ah. Kasus raja tuh. Kalaupun mi kaki paman saya setek kopeng. Lain boleh ada masalah. Bupati atau gubernur atau presiden lain boleh masalah. Di mailan Nigeria, saat engkau ben kaki ngelakukan kesalahan, mengucap ciling kesalahan nak. Tapi ciling kesapa engkau ben kaki yang salah? Kesapa engkau ben kaki ya? Lah nyala. Jadi apa nyamana? Dia tusa. Mailan Nigeria, mayu setiap tusa tak sekenik tak selagi bila tusa mayu jauhin. Karena setiap kelakuan tusa, edi sabarin berbentuk nak Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Paman bin kau ben kaki, ya kan kau akan lebih istighfar. Lu ada istighfar ya. Istighfar bani badan istighfar bani untuk engkau ban kaki ngelakuin kesalahan nje. Keng takut abe tatepe ke kelakuan salah, maka jadi ya jalan keluar maus istighfar mak pola. Oleh pangapora. Saya beringin kalaban bagus panjangkan abe dak ke Gusti Allah Taala. Tapi jangan mentang-mentang bani istighfar pangkok ban kaki ngelakuin kesalahan nje. Pada ban penyakit tu. Pada ban penyakit tu. Kip pulang saya. Oh, ya cik berdopet. Pada ban jadi lah. Cik berdopet dia open dengan cik manis. Ayuk. Lakakan man nyaman dah cik gempenin. Pepokok ke man nyaman. Luk geluh. Cik kok nyaman dia apa man kabur manis manis. Minum manis manis. Main siang hari siang malam minum manis manis. Lengak ke cik manis. Ah, cik ya berdopet. Luk. Tak kok makin berdo obat serta tak nyokot. Nah, bila dijerit, can dokter kan berdo cawacan di dokter mencegah lebih baik daripada berobat. Ya. Jadi abah macawin kelakuan maksiat lebih baik. Tempeng abah maksiat pada si berdo istighfar. Jadi hari ya, hari ya bahas tentang masalah tusa. Leras berdo tusa kini berdo tusa raja. Tapi mau setiap kelakuan tusa mau ijawi tak sekini tak seraja mau kengin. Saat kau ben kaki ngelakonin kelakuan dosa, kengen kesapa kau ben kaki rak dosa, alakonin kesalahan. Nah, termasuk dari dosa raja, ada sompar ya. Sompar kentek. Sompar kentek termasuk dari dosa raja itu. Apa tandaan bukti yang cek dosa raja? Karena orang kentek kalau ben sompar ya, tak cukup istighfar. Ya. Tak cukup istighfar. Tak cukup astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kangku nyon sepora dari tusan gendek sompanya. Tetapi di sana kini majar kafarat. Apa kafarat?
Saya pertama amarti kaki budak. Ada sate budak ya. Maka paman tidak bisa jadi ya, tak ada sate budak. Maka gentian kalaban apa? Makanin 10 orang miskin. Makanin 10 orang miskin. Persitong orang miskin. Beriin apa? Beras samut. Berapa samut? Samut ria. Ialah kurang lebih sekitar belum on. Ya, tak sampai sekilo. Tak sampai sekilo. Ajarlah banyak ulama lah. Ialah lah. Lah belum on lah. Ya walhasil bila telur kilo roh lempak pamut lah. Bila telur kilo roh lempak mut. Ajarlah lah. Nah orang kedek ban sopan je suruh beri kalau beri makan anda ke orang miskin sepuluh mut. Otaba beri aroh papakian. Aroh papakian ku kelampi ima beri kelampi atau mungkin beri bahkan mungkin beri sapu tangan ke 10 orang miskin. Paman tak mampu kangku ya beri jeria ngelakuin jeria. Maka kente kalau ban kafarat apa? Kenten kafarat jere? Soroh apa asa teluare sir? Apa asa teluare? Niat kafarat sumpah. Apa setelah hari bentak kau tu turut-turut bisa kalahkan lak-lak tak apa-apa. Dari kan berarti stong bukti bahwa jadi ya kencet kalaban sompa aja termasuk tu sara aja. Jadi berbeda apa ya berbeda ciri-cirin tu sara aja bila berbeda ancaman, bila berbeda ancaman seksa jelas artu sara aja atau berbeda ancaman had atau berbeda ancaman kafarat tak ada jadi. Atal masuk citong tanda bawa tu sejir tu saraja. Ya teti hari ya. Teti cak gabain mainan sompa. Cak boleh bura sompa. Mainin tengkok ban kaken tentu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak pernah sompa tu. Imam Syafi'i tak pernah sompa. Ya. Teti paman kok ban kaila. Kecuali setiap perkara-perkara si berhubungan mungkin. Kirakin kok ban kaken mun tak sompa. Kata meriakin kanyaba. Hari maya sompa. Ya, atau mungkin ya mula cek terdesan. Mau mungkin kok ben kaki kenging, mau apalagi asompa. Ya, tetapi hari asompa. Dah pas ingat setiap masalah asompa, apa asompa? Ya, asompa kalau ben asman kusti Allah Taala, tuh ya. Kalau ben asman kusti Allah Taala, ada mana asompa? Tetapi billahi atau bawallahi. Paman wan Nabi tak kenging ker. Orang yang pentingnya dari sajian makwat, wallahi wan Nabi tak boleh. Asompah ni kau tu kalaban asmana kusti Allah Ta'ala. Kalaban asma-asmana kusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, asompah wan Nabi. Paman ingat anu. Udah ramah pun gak sopan orang. Dengkada ngisar pasar buat dia. Atau masih banyak dia ada. Leng orang. Apa jan? Nganu. Mentur kafir. Mentur keluar di Islam. Udah ramah sompah. Aru bani sompah tu. Cuma arwah ocak kata ocak bahaya. Apa bahayaan? Paman ocak mantar korol di Islam, mantar kafir. Muni saat ocak ruah aten renah bahwa abang ni keluar dari Islam, maka saat disampunlah keluar dari Islam. Nauzubillah. Ada pun ulama. Jadi tak ada hubungan gendak atau benjak. Jadi seumpama gendak buat keluar Islam. Tak usah nantos gendak atau benjak. Saat abang ngocak, mantar keluar dari Islam, mantar kafir. Mundi seabang abang kerana nyaten, abang keluar dari agama Islam, maka saat disampunlah orang jelah, lah keluar dari Islam. Nanti saya enggak ngasih temukan, mantar tanda Islam, mantar tanda pangeran, biasa yang awam. Ini benih kapi, mantar kafir. Yang sepora pangeran, yang sepora. Jadi mensopari kalaban wallahi atau billahi. Kalaban asma-asma aku sya Allah Ta'ala. Jadi saya ingat. Jadi walhasil, mayu asompa gendek, mayu jauhin. Jika sampai engkau ben kakir ya, asompa gendek. Wa alfadul qadfi. Wallah subhanahu wa ta'ala. Misalat. Hidayah. بسم الله الرحمن الرحيم فهذه نبذة يسيرة من ظاهر علم التقوى وهي بداية الهداية وفهذه ما كثير panika نبذة يسيرة panika keterangan sekon ni
dari luar ilmu takwa. Jadi barang saya terang lagi beribadin dia, ada sekadar keterangan tentang takwa-takwa ilmu takwa. Takwa luar. Wa hadhi bidayatul hidayah. Wa hiya bidayatul hidayah wa yatining nubda panika kabitna hidayah. Fa in jarabta biha nafsaka wa tawa'atka 'alayha fa 'alayka bi kitab ihya ulumiddin. Maka lamun nyoba sampean dia kalaban kalaban menapa kalaban bidayah panika dak kaban sampean wa tawa'atka ban atara dak ka sampean alaiha atas bidayah fa 'alayka bi kitab ihya ulumiddin. Maka atas sambian kalaban kitab ihya ulumiddin. Jadi bika coba mulai bika kere bisa ternyata bisa jalanaki, bisa laksanaki. Mau yuket kau ban kakek ngaleh ke kitab saya lebih tekian pole juga karya Imam Ghazali kitab apa? Kitab ihya ulumiddin. Supaya jadi ramah ada apa ada aki peningkatan. Lita'rifa kaifiyat al-wusul ila batin taqwa. Supaya oning sampian dak kepertengkan ada pak ke dalam ilmu takwa. Supaya engkau kaban kakir bisa aning kataki tentang ketakuan jadi. Bisa aning kataki ketakuan. Tetapi bani keng korokun apa nyamana? Bani keng korokun war-luar bisaos. Tetapi sampai dapat dak ke dalam ilmu takwa. Jadi takwa ini secara apa nyamana? Secara lengkesnya apa takwa? Atau roh perintah? Ajawin larangan atau roh perintah Gusti Allah Ta'ala, ajawin larangan Allah Ta'ala. Nah, bilang kau ben kakir ya, apa nyaman, la tau, ajalana ki ilmuan, apa, takwa si dalam jiri ya, maka darma, fa'idha ammar tabi takwa batina qalbika, fa'inda dhalika tarfatar tafi'ul hujubu, bainaka wa baina rabbika. Maka lamun, memakmur sampian kalaban takwa, marami gua. Ammar ta makmur maramitan memakmur kalaban ketakwaan batina qalbi kada lima aten sambian maka inalakan ka arsput tartafiul hujubu angka bainaka wa baina rabbik maka ilang panapaleng aleng e antana sambian wa baina rabbika baniatana pangeran sambian da mulang kok ben kakira la takwa la luar dalem der la takwa la luar dalem maka isal disa ada sate lengalengan tanang kok ben kake kak karahmat Gusti Allah Taala ada lengaleng kalaban ilmu Gusti Allah Taala ada lengaleng aten dadi wali ya dadi wali are wali dadi wali kok dadi kekasihan Gusti Allah Taala dadi kekasihan Gusti Allah Taala dadi toran orang wali ya toran orang wali bila orang yang lebih sa ajalanaki perintah Gusti Allah Taala luar dalam jadi berarti ajar orang wali. Nah, kawalian orang yang kelebihan Allah Ta'ala dan orang yang takwa. Toran orang yang kelebihan Allah Ta'ala ni apa? Orang yang torok Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ciri-ciri orang wali kok kengen kok sering nyetaki kan. Wali kok waliullah kok apa? Andi arte imma andi arte orang yang selebur ka Gusti Allah atau orang yang kelebihan Gusti Allah. Ada waliullah. Apa tanten? Ada benda yang sitong ayat cukup untuk jadi tanten. Allah Ta'ala ada buaki ila Quran. Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Yuhbibkum Allah. Kul kocaki kabala Muhammad. In kuntum lamun bada tibin kapi. Kul in kuntum tuhibbun Allah. Lebur tibin kapi dak ke Gusti Allah. Fattabi'uni maka torah tibin kapi dak ke sengko. Ibi Allah Ta'ala kabala Muhammad kaki ngucak kareng orang jira. Reng, kaki mungkin lakar ngaku lebur ke Allah Ta'ala mai torok sengkok, torok kanjeng Nabi, itu pun kanjeng Nabi. Bila lah torok, maaf apa sengkok leh? Yuhbibkumullah. Maka lebur dah ketipin kapi pasal Gusti Allah Ta'ala. Tentu je dah, toran orang yang lebur ke Gusti Allah Ta'ala, atorok lalampan lah Gusti kanjeng Nabi, toran je orang yang jerek keleburin Allah Ta'ala, bila atorok lalampan lah Gusti kanjeng Nabi. In kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni. Yuhbibkumullah. Maka dijadinya Sayyid Abdullah Al-Haddad tegas dengan kitab-kitab. Tapi ada orang yang bisa jalan atas aing, bisa ngapri atas bang abang. Serocak tertipu pada orang yang takkan jariah. Selama orang mungkin orang jariah, apa nyawa, tak perhatian dekat sunnah Rasul. Dekat lalampan aku setiap Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam apa cerita angko wali akhir tadi mun orang dia ada saraki kawalian kalaban kajunilan mun ada saraki kawalian de kalaban kesaktian ya bisa teti dajjal bisa wali dajjal sekeluar bekal keluar akhir zaman apa di antara kajunilan dajjal dajjal bi Allah taala fi soal esolak bi Allah taala kalaban etin di Allah taala tonton pakun dajjal bisa wali ereng mati Dajjal sekeluar nang akhir zaman ni orang mati bawa di pola ibu Dajjal. Antara barat dan timur sangat terpan kata Dajjal. Laut Dajjal pun laut alam pun Dajjal alam sangat terpan kata Dajjal. Bahkan suar keban neraka beri kangen kacir Dajjal. Tetapi sepun rakyat yang cerita esa Dajjal ku laku nak ngaji ke orang dek kekafiran. Ya apa? Ibu Dajjal patau. Ya suar ke. Padang ikangan Dajjal beri suar ke. Ikangan ikacir Dajjal padang neraka. Siapa saya tolak tok sengkok yang dajjal ya ada surga. Siapa saya tak tolak sengkok ayak nerakan. Nah, saat itu ujian iman. Siapa orang yang sendak ke neraka dajjal berarti oleh surga Gusti Allah Subhanahu wa taala. Siapa ndak ke surga dajjal berarti orang yang entar ke neraka Gusti Allah taala. Siapa sih bisa nandingin dajjal? Mau di eng mate. Jadi kalau Rasul lah saya nandingin lah. Nabi ban Rasul. Tapi Dajjal, apa yang dijawab? Oh, kimun Dajjal mak pai wali yakin. Lah, engkau ban kaki tahu je Dajjal ada orang. Oh, apa makhluk rosak? Yang tak kumpulan keterangan di ulama. Kalau ban arti ter. Mumpa ada orang setia jepok Dajjal je dah. Tak tahu keterangan dari ulama. Ya, orang yang ngarah yang wali dia. Kuah, iya sakti. Jadi, jadi apa ni boleh, mayu. Apa yang mana kawalian ni cek korsakor kok ban kaki. Paman kok ban kaki sampai biru kuru dia nak, ya. E pesan, lala paman benda orang yang setelah kelakuan lala ibadah, malolong kok ben kaki lah tak toman, ngetelak ke mak. Orang yang jenak maksiat, paling injak kok ben kaki, pak laki ngalama, oh orang-orang bagus lah. Ada orang yang sebalik nama, ya kelakuan nak ibadah malolong. Itu mungkin kain kerokun pola, oh dia kira bungu orang dia. Eh kira bungu orang. Orang boleh dia kira bungu, injak terbeli jari ya tantan. Pakun tadan ala in aulia Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun alquran aulia Gusti Allah taala siapa orang-orang yang beriman ben orang yang takwa ada ke Gusti Allah taala tidak boleh pole jangan sing ibur je toran ning ngene bila orang yang datorok dalam pan Gusti Kanjeng Nabi bahkan siapa pernah pada pada Rabu Sayyid Ayub dari Mekah orang ajang gua ni kan sunnah ya orang ajang gua ni sunnah. Jadi sebelum Syed Ayub berorak setiap janggul, janggul ni cokor. Wah, aku beli lah cek percaya je dia. Mula tanda ke janggul je, ada sebelum Syed Ayub dah. Sebelum Syed Ayub janggul tu. Melan kan ber sampai pada kitab berorak kan pada cerita Abi Yazid ngara, Abi Yazid al Bustami, Syekh Taifur asman Abi Yazid dia. Pernah ngirim kabar, pada kabar ke suar bahwa pada si A berstong orang kabur aki wali. Makan to antar dak ke sitong daerah tu ya. Ya mbak lagi acuk ke santren. Ternyata sampun aja ternyata acopa ke tabi ke masjid. Saya ka buraki wali je lah. Ka jidal masjid. Pai acuk bi burung aki bi ke Syekh Yazid. Ayo lah mulai kena mulai anjak burung ke benereng wali apa cek wak. Tak perhatian dak ka peratur nak Gusti Allah taala. Awak tak perhatian dak ka peratur nak Gusti Allah taala anjak beni wali. Jadi saya ngak cek korsakor. Cek kursa kura wali aki orang itu. Ya, takut tepat orang yang setiap kelebihan Allah Ta'ala. Ada penting aki ke kaki pun. Bada orang yang berlebur ke kaki ke bila. Oh, berlebur ke kaki. Cermat ke. Kelebihan lagi dia. Apa boleh tepat ke orang yang setiap kelebihan kaki. Ya kan berada kadang orang yang abang tak suka pun kau cana berlebur ke. Berlebur ke kaki. Ya. Penting aki banjir. Mirip gila lah. Ya, tetiar ya. Lah orang ni bila acil dan aki ketakuan luar bendalam. Ah maka apanya mana hilang leng-aleng yang tanah orang ya ban Gusti Allah taala artinya apanya mana la titireng wali lah titireng wali wa tankashifu laka anwarul ma'arifi tadi saya ingat tadi beli na pole ya tapi engkau ban kakir ya cuba pasangka kau orang cek ini dia tidak paling pun tan bayu nang paling punten boleh lah nang lagi. Laca komentar, ya mak komentar anu noreng kan dah iya. Tak tahu usah ngalem, apalagi kena anu lah, ngalem berlebihan je. Ya paling injak ya. Oh, orang bagus lah.
orang saya dah lama sekian sekian sekian. Wali sekuli wali sekuli wali. Dah lama wali tahu di siapa. Ngucap tahu di fulan, fulan wali. Kan dia boleh pertanyaan nak. Jadi arti kok ni benin ada akhir lagi wali je tu lah. Jepang kempang. Takut lopot. Wa tankashifu laka anwarul ma'arifi. Wallah subhanahu wa ta'ala al-sawab. Bismillahirrahmanirrahim. Benar. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Wastawal ma'u wal khashabata. Wastawal ma'u wal khashabata. Papa panapa aing wal khashabata asarta oqran. Wa irabu kalladhi qablu. Wa irabuhu kalladhi qablu. Tini irabadabu panika akati barang saya sebelumnya. Jadi apa? Wal istiwa'u ma'nahu al-irtifa'u. Tini al-istiwa' panika tini mana al-istiwa' al-irtifa' panika al-irtifa' panika.